Halo sahabat semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Beberapa hari yang lalu saya membeli penggiling daging dengan merek Multi-Use Mincer. Ini bahannya stainless. Bagus ini ya. Ini kalau begini bisa kita langsung pakai buat giling daging, ayam atau ikan bumbu. Ini sangat bagus sekali. Nah, ini fungsinya alat yang ini. Ini kalau kita mau bikin mau bikin sosis. Sangat bagus sekali. Nah, tinggal kita pasang. Kita tegakkan begini biar enggak goyang. Siap dipakai, kita mau bikin sosis. Masukkan cangkangan, dagingnya langsung bisa putar. Oke. Nah, kalau yang ini, sahabat semua, nah ini kalau kita mau bikin mie. Model begini, atau bisa juga begini. Adonannya langsung kita masukkan, kita kencangin. Oke, sudah siap jadi, akan keluar mie-nya. Bagus ini lapnya. Nah, kita alat yang lain lagi adalah ini, biasanya ini digunakan untuk penggiling bumbu juga, biasanya untuk frekuensi yang lebih halus ya, atau untuk menggiling kacang kedelai, bikin kacang kedelai. Nah, bisa langsung kita putar begini. Nah, bagus sekali nih. Nah, demikian review kali ini. Dan ini adalah penjepitnya ke bawah. Nah, tinggal kita pasang begini, selesai. Sangat bagus ini. Kalau dari saya cukup recommended ya. Ini bukan endorse, tapi kalau perusahaan buatan mau mengendorse saya, silahkan hubungin di description ya. Demikian tadi review dari saya. Jika sobat belum subscribe, silahkan subscribe, silahkan klik like dan komen. Ditunggu ya, terima kasih.